Ini guys, ini kita bisa jadi rangkaian gereng bungkus ya. Oh ini, berarti ini senjata Anoman, Anoman. Keren ini, ada kura. Pakai nanti. Lingkup. Oh jadi nanti makanya seperti itu bisa muter-muter ini. Bisa. Bisa ya. Bisa. Ini bisa diputar kiri. Bisa. Oh ini bisa, ini bisa muter guys. Bisa. Wih keren gitu, bisa muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaper Muter-Muter. Kembali lagi keliling-keliling untuk melihat berbagai macam arah-arahan yang dibuat untuk memberikan tabrik keliling hari raya Idul Fitri tahun 2023. Dan ini kemarin ada yang komen, guys. Ada yang komen, "Lik, nggonmu gawe apa?" Nah, ini tak duduhkan ini, guys. Nah, ini di kampung saya ini, guys. Di tepatnya di Musola Darus Solikin, Dukuh Rimbu Lor, Desa Rusari, Kecamatan Karangamen, Kabupaten Demak. Dan ini bikinnya tuh agak telat. Jadi masih proses ini perangkaian rangka. Jadi ini membikin ini enggak apa-apa. Anoman. Nah, Anoman. Ini masih tahap perangkaian. Ini cek kurang apa berarti? Sirah. Oh ini guys, ini untuk kepala nih. Ini kepala nih gak dirangke. Baru jadi sekitar 40%. Ini kok bisa berarti ya? Bisa. Nggak saya obah ya? Gilingok-gilingok no? Giling-giling. Oh giling-giling. La ilaha illallah. Talil. Nah untuk tangan, wah tangan ini gini guys, tangannya metal. Tangannya gini. Nah ini, bodoh toh. Oh. Biasanya ngepak, anu nang ngepak elek, jadi saya ini metal. Untuk bagian tangan ini juga sudah dirangkai. Berarti ini gerem bungkus ya? Gerem bungkus sih. Ini bagian badan juga sudah dirangkai, kaki juga sudah, diriji-diriji juga sudah. Oh ini untuk kaki yang sebelah kanan ini sudah proses pembungkusan. Oke kita kelilingi, kita kelilingi. Gimana dulu agak itu? Amit ramelungi, amit. Laren sih. Laren urung nyekel laren iki. Iki saksemene iki sudah disiapkan. Lah iki ki ana pentol iki apa iki? Anu. Apa? Mik. Heh? Gada. Gada. Godo. Senjatane. Oh senjatane. Palung. Oh Anoman senjatane Anoman iki ya? Heeh. Godo jenenge. Yo. Oh ini. Godo apa? Godo. Godo. Gopata godo patado godo ya. Oh ini guys, ini kita bisa jadi rangkaian gereng bungkus ya. Oh ini berarti ini senjata Anoman, Anoman membawa senjata ini nanti guys. Nah ini proses sudah mulai proses pembungkusan. Niki, ini nggak wil leme kimu ya? Leme, leme nggak wop pati kanji. Oh ini guys, jadi membawa apa untuk pembuatan lem ini memakai tepung kanji, tepung kanji kasih air terus digodok. Ini sudah membikin kayaknya. Oke. Ini sudah pembikinan. Nah ini. Ini sudah mulai proses apa? Pembungkusan. Oke, pokoknya nanti saya pantau terus ini, guys. Soalnya ning RT ku soalnya. Jadi ning kok kaya apa nanti kita akan lihat jadinya seperti apa. Oke, kita keliling lagi di Dukuh Rimbu Lor. Soalnya ada satu lagi yang belum tak parani. Kalau tidak salah di Musola Baitul Makmur. Oh iya, di Musola Baitul Makmur belum tak parani. Oke, sekarang saya akan ke sana. Let's go. Oke, dan ini saya sudah sampai di Dukuh Rimbu Lor. RT berapa nih, Rom? RT 6 RW 1. Jadi, oh ini berarti gabungan, guys. Tidak cuma Musola Baitul Makmur. Tapi ini gabungan seluruh. Yo ora gabungan sa RT kok. Oh sa RT yo. Kan sa RT ono musala loro kene. Yo ora ora musala niate asura. Oh niate berarti warga RT ngono yo. Oh ini berarti atas nama RT ini anu guys. Tidak musala jadi untuk warga Dukuh Rimbu Lor RT piro? 6 RW 1 ini juga mau bikin arah-arahan. Kita nggak bener pak, soalnya ini aku warna ini nggak iki NU, lambang NU. Nah ini ada lagi ini kayak naga apa apa iki. Naga yo. Lihat terus yang NU nih. Oh NU nih nengono. Berarti gini nggak bener. Telu. Wah telu guys. Lagi apa iki kagu? Ura. Oh sing tinggo iki yo.
sing dienggo wong siji terus mantok-mantok iki yo. Wis keren iki, guys. Ya wi piro iki? Loro. Oh, ada dua, guys. Jadi ini yang dipakai satu orang itu, guys. Jadi seolah-olah nak didelok iki koyo wong numpak kura iki yo berarti yo. Ya. Ha iki. Kok sing nggo sapa kowe, Rom? Sing nggo. Kene anu. Apa? Dikasih di dhewe. Apa ngawal iki? Oke, dan ini ada lagi. Apa ki nogo yo? Nogo. Iki berarti nggih terbentuk. Oh, kepalanya sudah. Oh, kepalanya wis. Endi kepalane? Oh, oke, guys. Di, oke. Oh, ini, guys. Sik, lampune tampane, sik. Nah, ini. Ini untuk kepala. Oh, kepalanya sudah jadi. Jadi ini tinggal pembungkusan kayaknya yo. Oh iya, ini untuk songote. Wah, iki songote. Oh, berarti saka kabel iki, guys. Terus untuk tanduk ini juga sudah jadi. Untuk mata juga sudah jadi. Terus gigi. Oh, ini gigi. Gigi ini dari kardus. Dan ini bisa gerak ini, guys. Ini bisa gerak. Untuk kepala ini kayaknya tinggal proses pembungkusan. Nah, dan ini bagian tubuh. Bagian tubuhe sing burine. Burine wis iki. Burine engko anu butuhe keri. Oh, butuhe keri. Oh. Oh, tempatnya tosa iki. Oh, berarti di sini RT sini malah bikin 3, guys. Wus, keren ini. Ada kura. Nih, enggak. Oh, jadi nanti makanya seperti itu, guys. Dipakai satu orang berarti. Ini ada dua. Terus ini naganya juga sudah proses pembungkusan. Oke, di nganu nih. Apa? NU nih, lambang NU nih kono. Oke, kita parah nih, guys. Dan ini bintangnya. Bintangnya gitu. Ini bintang sing aku NU nih. Oh, ini untuk bintang kan untuk lambang NU itu ada bintangnya. Kalau tidak salah, bintangnya songo yo. Sembilan. Ah, bintangnya ada 9. Ini sudah proses pembikinan untuk bintangnya. Oke, kita dekati, guys. Kita dekati untuk apa? Lambang NU-nya itu bikinnya di sana. Lambang NU bikinnya di sana. Oke, kita parani. Let's go. Oh, ini yang NU. Oh, ini sudah untuk bola nih. Dunia iki yo. Ini lambang dunia ini sudah jadi, sudah dicet. Berarti gerak gak apa lagi? Oh, saya ingin goreng sor dubur lagi yo. Saya di. Oh, berarti masih kurang ini, guys. Masih kurang ini sama bintangnya tadi sudah dibikin. Oh, ini berarti ada cat putih nanti yo. Bentuk pulau yo. Nah, ada pulau, ada pulaunya. Ini bisa muter-muter ini. Bisa. Iso yo. Bisa. Ini iso diputar kiri. Bisa. Oh, ini bisa, ini bisa muter, guys. Bisa. Wih, keren ki. Bisa muter. Jadi, bisa muter, guys. Wih, keren. Iki prosesnya mubeng ini, guys. Jadi, iki ana pringe. Terus nggon bola dunia iki ana cage pring. Cobleke. Iki nek koyo tak cara jaman cilik aku mbiyen gawe ajaran mlaku ngono kae koyan yo. Nah iki ngene iki. Iki oi. Ngene per. Mubeng per mubeng. Iki mubeng enggak. Terus keren iki. Jadi ini lambang NU. Nah terus oh ini memakai besi, guys. Dan ini untuk tambangnya ini dibikin dari kertas semen, dicat hijau. Jadi kok turahan mangke teng mriki iki. Jadi peta-peta nih, iki engko iki apa? Tambangnya. Nah iki. Masih prosesnya berarti masih banyak iki. Banyak lama. Untuk bola sudah jadi, ini bola tinggal kasih cat pulau-pulau no ya, lambang pulau-pulau. Tapi untuk apa yang ditaruh bintang ini ya, nanti di atas dan bawah ini terus apa masih sekitar 40%. Jadi bulan ini nanti di tengah ini, guys. Untuk bola di tengah. Nah, ini untuk nempel ke bintang. Oh, bintang ini kan anu, jambane kan engko kan bintang kan iki. Ini untuk menaruh bintang ini, guys. Bintang. Oh, tiap bintang ono lampune iki berarti. Ada apa kabel. Ada lampu nih. Keren. Oh, berarti bintangnya sing ning dhuwur ono papat. Papat. 5 Oh, 5. 5. 5. 9 semua. Oh, bawahnya berarti 4. Oh, ada, kan bintangnya ada 9 bener. Di atas nanti ada 5,
terus yang di bawah ada 4. Oke, pokoknya kita nanti pantau terus guys ya, jadinya nanti seperti apa. Wis ini baru pertama kali di Rimbu bikin lambang NU kayak gitu ya. Ini baru pertama kali ini guys. Ini ke lebaran kemarin gabin merah kayak yo. Nah, oh ya ini banyak yang komentar di video pas saya ngonten merak ya di sini nih, banyak yang komentar suruh ini sepil ekor megruk-megruk ini piye. Saya tidak bisa jawab guys, soalnya saya tidak bikin, saya cuma review. Nah ini yang bikin teman-teman sini seperti itu tadi review arah-arahan yang dibuat memberikan takbir keliling hari Idul Fitri tahun 2023. Satu tadi ada di tempat RT saya sendiri bikin anoman, dan tadi masih proses perangkaian. Dan yang satu lagi ini di Rimbu, dekat dengan RT saya. Ini juga masih proses membikin lambang NU, bola dunia. Oke, pokoknya ikuti terus. Karena saya akan terus memantau ini jadinya nanti seperti apa. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat menikmati ibadah puasa. Sekian dari saya, Kak Promotor-Motor, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.